Komputer Lenovo. Komputer ini merupakan salah satu komputer all-in-one, di mana komputer tersebut menggabungkan monitor dan tower komputer menjadi satu. Komputer all-in-one ini memiliki semua komponen seperti desktop tradisional, tetapi semuanya disimpan dalam satu peralatan. Untuk komponennya sendiri, komputer ini terdiri dari ada keyboard, ada mouse, ada monitornya, ada charging buat menghidupkan komputernya. Lalu ada port-port yang terdapat di komputernya, yaitu yang pertama ada colokan buat charging, ada colokan LAN, ada colokan HDMI ada 2, dan colokan USB ada 3 slot. Dan ini merupakan spesifikasi dari komputer Lenovo itu sendiri. Dia menggunakan prosesor Ryzen 5 dan sudah menggunakan Windows dan ada fitur Dolby Audio. Lalu di bagian samping komputer ada tombol power buat menghidupkan dan mematikan komputer tersebut. Dan di sampingnya pula ada slot buat DVD drive atau kaset. Cara menghidupkannya sendiri, kita tinggal klik tombol power yang terdapat di kanan bawah pojok komputer tersebut. Setelah kita klik, maka komputer akan memulai dan kita dapat menunggunya. Setelah menunggu beberapa waktu, komputer akan mulai. Nah, seperti ini. Dari sini kita dapat menggunakan komputer dengan kebutuhan kita masing-masing. Berikut spesifikasi terkait laptop Lenovo pada video ini.